Kita beralih ke mancanegara, pemirsa. Ada ribuan pengunjuk rasa yang berkumpul di lapangan Taksim, Istanbul, Turki, menuntut Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan untuk mundur dari jabatannya. Namun unjuk rasa tersebut kembali berakhir ricu. Polisi anti huru-hara dikerahkan ke pusat kota Istanbul untuk mengantisipasi unjuk rasa yang digelar pada Jumat sore waktu setempat. Polisi juga membuat barikade di lokasi unjuk rasa, sementara sejumlah kendaraan lapis baja dan mobil meriam air disiagakan. Polisi terpaksa menyemprotkan air untuk membubarkan pengunjuk rasa yang kembali ke lapangan Taksim untuk memperingati 3 pengunjuk rasa dan juga seorang polisi yang tewas dalam unjuk rasa anti pemerintah. Aksi protes yang berubah menjadi ungkapan ketidakpuasan atas kepemimpinan Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan meningkat sejak 31 Mei lalu saat aksi sejumlah aktivis lingkungan yang menentang rencana pembangunan mal yang menghancurkan taman berakhir dengan bentrokan dengan polisi.